bulan puasa, bersama-sama kita ibadah. Pesan Pak Nyala, ayo di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-11 Ramadan. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hingga hari ini diberi kekuatan dan kesempatan untuk menjalani hari-hari Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Beramal untuk akhirat bagaikan berinvestasi. Kita menginginkan hasilnya terus akan mengalir pada diri kita, meski kita tak lagi hidup di dunia ini. Usia kita terbatas, tapi pintu pahala masih selalu akan terbuka jika kita memulai amal kebaikan yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang manusia meninggal, maka terputus pahala amalnya, kecuali dari tiga sumber: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah inilah amal-amal bernilai investasi pahala yang tak akan surut. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Bersama untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan palanya lama taliti, beribadah.